Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Wilkani. Nah, kali ini saya sudah berada di Terminal Bus Purabaya Bungur Asih. Dan rencananya hari ini saya akan menuju ke Madiun. Dan ini rencananya mau nyobain bus Restu yang patas via tol. Kabarnya sih busnya itu cepat banget ya, karena full via tol Trans Jawa. Dan nanti saya dari Madiun juga akan lanjut menuju ke Jakarta bareng bus Rosalia Indah. Oke, sekarang kita coba lihat ke shelter sana ya. Siapa tahu bus Restunya sudah ada di sana. Yuk. Teman-teman, ini jam 7:30 pagi ya. Seperti ini suasana terminal bus Purabaya Bungur Asih. Nah, itu ada Harapan menuju ke Pare. Dan itu sudah ada Restunya ya, yang arah Ponorogo. Restu 7313 dengan julukan Selebritis. Sampingnya ada Kalisari. Kalisari menuju ke Malang. Dan ini yang lewat ada Jaya arah Ponorogo, tapi yang ekonomi. Dan untuk Restu Selebritis itu sendiri, itu bis tujuan Ponorogo ya. Tujuan akhirnya Ponorogo, start awalnya dari Malang. Itu nanti berangkatnya 8:30 dan ini masih 7:30, masih 1 jam lagi. Itu ada Harapan Jaya yang arah Tulungagung Patas. Nah, ini ada Sugeng Rayu ATP. Terus itu ada Laju. Itu Laju arah Jember. Tuh. Seperti itu. Seperti inilah. Itu ada Restu juga. Nah, teman-teman, ini dia armadanya sudah ada di belakang saya ya. Restu dengan julukan Selebritis. Untuk jadwal keberangkatannya sendiri masih jam 8:30. Dan bus ini itu full tol ya, jadi recommended banget buat teman-teman yang ngejar waktu untuk ke arah Nganjuk atau Madiun. Soalnya bus ini tidak langsung full tol sampai Madiun, nantinya akan turun di Nganjuk, kemudian masuk terminal Nganjuk, nurunin atau naikin penumpang. Nah, dari terminal Nganjuk juga gitu, langsung masuk tol lagi menuju ke Madiun. Jadi recommended banget nih. Untuk kelasnya, kelas patas ini ya busnya. Kalau ekonomi sekarang itu yang banyak jalan itu Jaya, terus Restu ekonomi juga ada, tapi via bawah. Oke, sekarang kita lihat-lihat armadanya.
Nah, teman-teman, ini sekarang saya sudah sampai di terminal Terboyo Madiun. Tadi berangkat dari Surabaya jam 8:30, nyampe sini jam 10:30, jadi 2 jam ya. Ini termasuk cepat bener loh ini, Surabaya Madiun 2 jam. Kalau seumpama naik yang ATB via bawah, itu mungkin bisa ditempuh dalam waktu 3:30, kalau nggak gitu 4 jam ya, kalau jam siang gini. Dan ini nanti saya akan lanjut menuju ke Jakarta bareng Rosalia Indah Supertop, berangkat dari Madiun, dari pulnya sana, sebelahnya terminal. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Ahmad Wildani. Terima kasih.